warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Saya hormati tuan pengerusi, saya hormati tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dapat kita bertemu sama-sama, kita solat sama-sama, kita niat iktikaf, kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Malam ni kita masuk bab yang ke-7. Bab yang ke-7 menceritakan tentang perkara yang berkaitan dengan zakat dan juga sedekah serta hal-hal yang berkaitan dengannya. Zakat, sedekah dan sewaktu dengannya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita semua sedia maklum bahawasanya zakat itu adalah merupakan salah satu daripada rukun-rukun Islam. Islam akan tertegak dengan 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Jadi Islam tertegak pada 5 perkara itu. Salah satunya adalah zakat, yang mana tanpa zakat maka tak sempurnalah Islam itu. Tanpa zakat maka tidak sempurna, takkan tertegak Islam itu. Kerana Islam terbina pada 5 perkara. Kalau tak cukup satu perkara, maka akan robohlah agama Islam tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita nak cerita ataupun sebut tentang zakat, dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang zakat. Antaranya satu ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Allah sebut wa aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Ayat itu pendek dan mudah untuk kita faham. Tak perlu kepada pemahaman yang lain. Bila Allah sebut dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, jelas dekat situ mengatakan bahawa zakat itu adalah satu perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam.
Tak ada siapa yang terkecuali dalam bab zakat ni. Zakat ada banyak jenis, antaranya zakat fitrah. Zakat fitrah yang ini wajib pada bulan Ramadan. Yang ini semua orang kena bayar. Zakat fitrah. Kemudian ada pula zakat perniagaan. Ada pula zakat emas dan perak. Ada juga zakat simpanan, zakat ternakan dan lain-lain. Maka zakat-zakat ini kita perlu kira tempoh dan nisabnya. Perlu tempoh 1 tahun dan nisabnya mencukupi, barulah wajib bayar zakat. Kalau tak cukup tempoh, tak cukup nisab, tak payah bayar. Bukan tak payah bayar, belum wajib bayar. Jadi tuan-tuan, itulah hukum berkaitan dengan zakat. Yang mana zakat adalah perkara yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Dalam firman Allah surah At-Taubah ayat 103, juga Allah menyatakan tentang zakat. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai zakat, dan mana ia akan membersihkan dan menyucikan mereka, serta berdoalah untuk mereka. Tuan-tuan, dalam ayat ini Allah menyebut perkataan sadaqah, dan sadaqah itu membawa maksud zakat. Sedekah itu juga membawa masuk zakat dalam ayat ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis juga banyak menyatakan tentang zakat. Maka kita akan baca hadis-hadis tentang zakat insya-Allah pada malam ni, dan juga balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Mu'azan ilal Yamani faqala innaka ta'ti qawman min ahli kitabin fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa'inhum ata'u lithalik fa'alimhum anna allaha qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah fa inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna allaha qad iftarada alaihim sadaqah tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Tuan-tuan, hadis ni nak ceritakan satu ketika Nabi mengutuskan seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ni Nabi utuskan dia ke negara Yaman. Nabi utuskan Mu'az ke negara Yaman. Tujuan dia untuk apa? Untuk menjalankan dakwah Islam. Tujuan dia untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Nabi tak pergi buat kerja dakwah seorang-seorang. Bukan Nabi yang pergi Yaman, bukan Nabi yang pergi Mesir, bukan Nabi yang pergi sekian-sekian, bukan. Nabi hantar sahabat-sahabatnya. Contohnya siapa? Yang ini Mu'az bin Jabal. Nabi hantar pergi Yaman. Contoh lain apa? Contohnya bila peristiwa hijrah ke Madinah. Adakah Nabi yang pergi dulu ke Madinah? Jawapan dia tak. Nabi hantar sahabat dulu. Siapa yang paling awal berhijrah ke Madinah? Namanya Mus'ab bin Umair. Jadi sahabat yang bernama Mus'ab ini yang pergi berdakwah dulu ke Madinah. Dia sampai dulu. Apa tugas dia? Ajarkan agama Islam kepada orang Madinah. Ajak mereka masuk Islam. Tak lama tu barulah Nabi pergi ke Madinah.
Asalnya 12 orang aja orang Islam di Madinah. Nah, Mus'ab datang, ramai yang ikut. Hasil kerja Mus'ab bin Umair, kerja dakwah. Bukan Nabi yang pergi dulu, Mus'ab yang pergi dulu. Nak kata apa? Sahabat-sahabat Nabi yang menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Dia bertebaran. Ada yang pergi Yaman, ada yang pergi Mesir, ada yang pergi Jordan, ada yang pergi sini, sana, sini. Lain-lain orangnya. Jadi tuan-tuan, sebab tu bila sampai saja Nabi ke Madinah, orang Madinah duk ramai sambut. Sebab apa? Sebab Mus'ab dah dakwahkan mereka ni. Sebab tu ramai yang sambut. Kalau Mus'ab tak buat kerja dakwah, tak ada orang nak sambut. Yang tu yang dia nasyid tu. Nasyid apa? Tala'al badru alaina. Cukup tu. Sedap sangat pula suara ustaz nanti kan. Sikit pun dah cukup dah kot. Dia orang duk nyanyi lagu nasyid tu bila Nabi sampai ke Madinah. Atas kerja dakwah siapa? Sahabat Nabi namanya Mus'ab. Ni contoh lain. Mu'az, Nabi hantar ke Yaman. Maksudnya apa? Nabi bukan buat kerja dakwah seorang-seorang. Dia ada grup dia, ada tim, pasukan dia. Kalau buat kerja seorang-seorang, jenuh, penat dia. Jadi ada sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni bantu. Jadi tuan-tuan, begitulah juga dengan Mu'az. Nabi utuskan ke Yaman untuk dakwah Islam. Kemudian bila Nabi kata pada Mu'az, wahai Mu'az, kau sampai je dekat Yaman, kau ajak mereka syahadah, naik saksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad pesuruh Allah. Yang itu dulu kau buat. Nabi pesan pada Mu'az. Maka Nabi kata, bila mereka dah mengucap syahadah, kemudian kamu suruh mereka solat 5 waktu. Bagi tahu pada diorang, Allah memfardukan umat Islam solat 5 waktu sehari semalam. Tu nombor 2. Bila mereka dah solat, ajak pula mereka tentang zakat. Dah syahadah, solat, zakat. Tuan-tuan, kata Nabi, bila dah mereka selesai bab solat, ajarkan kepada mereka tentang zakat. Yang mana duit itu diambil daripada orang kaya, bagi pada orang-orang miskin. Tuan-tuan, kemudian Nabi sebut apa? Fa'inhum ata'u li zalik. Apabila mereka telah beriman ataupun taat kepada perkara itu, fa'iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka jauhilah daripada mengambil harta-harta mereka dengan secara zalim. Wattaqi da'watal mazlum, takutlah doa orang-orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Doa orang yang dizalimi tiada hijab antara dia dengan Allah. Straight. Orang yang dizalimi, dia doa. Doa dia straight kepada Allah. Tak ada hijab. Makbul doa dia. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ni nak sebut tentang apa? Tentang zakat. Lepas selesai syahadah, salat, kemudian zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka zakat ini adalah satu perkara yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam yang berkemampuan. Ada orang duit dia lebih, ada orang harta dia banyak, maka dia perlu mengeluarkan zakat. Tuan-tuan, apa balasan kalau balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat? Dia tak nak bayar zakat, kedekut.
Duit banyak tapi kedekut. Ada satu hadis Nabi yang panjang yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibin ibilin wala baqarin wala ghanamin wala yu'addi minha zakataha illa butiha laha yaumal qiyamati biqa'in qarqarin." Nabi sebut, barang siapa yang ada memiliki ibil, unta, bakarun, lembu, ghanamun, kambing. Tiga jenis Nabi sebut. Unta, lembu, kambing. Siapa yang ada ternakan unta, lembu, kambing dan dia tak nak mengeluarkan zakat ternakannya, maka apa yang Nabi sebut, balasan dia di hari kiamat kelak, Allah akan mencampakkan muka ke mukanya binatang ternakan itu. Tuan-tuan, Allah akan mencampakkan binatang itu ke mukanya. Tuan-tuan cuba bayang, lembu kena campak dekat muka, apa jadi? Lembu duk kena campak dekat muka. Itu kalau seekor. Itu kalau seekor, seekor pun tak tahan. Tuan-tuan, bukan itu saja, Nabi tambah lagi. Tantahuhu bi quruniha wa tatauhu bi akhfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Tuan-tuan, bukan itu saja, maka pemilik binatang ternakan yang tak nak bayar zakat ni, apa balasan yang dia kena? Dia akan ditanduk dan dipijak oleh binatang ternakan itu. Ditanduk dan dipijak. Dan Nabi sebut apa? Setiap kali haiwan yang ternak itu habis seekor tendang, habis seekor tanduk dan pijak, lembu kedua pula pijak. Selesai lembu kedua pijak, lembu ketiga pula datang, tanduk, pijak. Lembu keempat, tanduk, pijak. Kalau ada 100, 100 dah dia kena. 100 dia kena. Dan bukan itu saja, Nabi sebut apa? Bila dah habis 100, lembu pertama tadi datang balik, tanduk, pijak dia. Lembu kedua datang balik, tanduk, pijak dia. Lembu ketiga datang, tanduk, pijak dia. Habis 100, datang balik yang pertama, tanduk, pijak dia. Sampai bila tuan-tuan? Nabi sebut juga, Nabi sebut sampai hatta yuqda bainan nasi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Kata Nabi, dia akan dilakukan, dihukum seperti itu sehingga selesai sesama manusia, dijalankan hukuman pada satu hari yang mana kadarnya bersamaan 50 ribu tahun. Tuan-tuan, kena tanduk, kena pijak 50 ribu tahun. Ini 50 ribu tahun akhirat, bukan 50 ribu tahun dunia. Kiraan dia lain. Seronok tak? Seronok ustaz kena pijak ni. Tak sanggup kena pijak dengan lembu ni. Ha, ini balasan bagi mereka yang ada binatang ternakan dan tak nak bayar zakat. Satu. Kemudian Nabi sambung,
Nabi kata apa? Wa ma min sahibin kanzin la yuaddi zakatahu. Yang kedua pula, di mana orang ini dia ada harta yang sangat banyak. Duit simpanan dia beratus-ratus ribu. Melebihi nisab yang ditetapkan. Ada emas berkilo-kilo. Emas berkilo. Ada perak banyak. Ada duit banyak. Ada simpanan banyak. Tapi dia enggan mengeluarkan zakat. Nabi kata apa? Illa musila lahu kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an akra'. Hari kiamat kelak, duitnya itu, hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Syuja'an akra', ular yang botak. Jangan tanya, ustaz ada ke ular yang ada rambut? Tak payah tanya, saya tak tahu. Yang Nabi sebut dalam hadis ni, ular yang botak. Macam mana rupa dia? Wallahu a'lam. Dan apa kerja ular ni? Yatba'uhu fatihan fa fa'idha atahu farra minhu. Dan ular botak ni dia akan datang dalam keadaan mulut dia tenganga je. Terbuka je mulut dia. Inilah harta tuan-tuan yang tak nak bayar zakat. Dia datang dalam keadaan ular botak. Dalam mulutnya tenganga. Apa dia buat? Dia akan kejar tuan harta tersebut. Dia akan duduk kejar je. Maka tuannya pun lari. Sampai bila dia kejar tu? Ular ni dia kejar sambil terbuka mulut, tuannya duduk lari ni. Sampai bila tuan-tuan? Nabi sebut juga sampai bila. Fayunadihi khuz kanzakal ladzi khaba'tahu fa ana anhu ghaniyun fa idza ra'a alla budda minhu salaka yadahu fi fihin fa yaqdamuha qadmal fahl. Tuan-tuan, Nabi sebut apa? Ular ni dia akan kejar tuan dia yang tak nak bayar zakat ni. Dia kejar je. Sampai bila? Akhirnya tuan harta ni dia sendiri yang angkat bendera putih. Surrender. Cukup lah ular, penat lah lari. Cukup. Dah penat lah ni, semput dah. Last kali dia buat apa? Hai ular, aku dah penat lari. Kau ni asyik kejar je, kau tak penat ke? Aku dah penat ni. Akhir sekali, tuannya buat apa? Nah, ambil tangan aku. Nabi sebut macam tu. Nah, ambil tangan. Kau gigitlah tangan aku ni. Maka ularnya itu pun menggigit tangan tuan hartanya yang tak nak bayar zakat ni. Seperti mana seekor kambing menggigit makanannya. Tuan-tuan, yang ada duit simpanan berkepuk-kepuk tu, duit pencen tak habis lagi, dah cukup haul, cukup nisab, bayarlah zakat. Nanti duit tu dia jadi apa? Dia jadi ular yang duduk tenganga je kejar ni, sampai tuan-tuan penat. Tak kiralah tuan-tuan dulu atlet 100 meter sekalipun, ular ni lagi laju lari dia. Tuan-tuan pelari pecut negara ke, kalau tak bayar zakat, ular ni lagi pecut daripada tuan-tuan. Duduk kejar sampai kita mengaku kalah. Kau ambillah tangan aku, aku malas dah nak lari. Dia gigit tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis ni bukan hadis palsu, bukan hadis lemah, tapi hadis yang sahih. Taraf dia hadis yang paling baik. Tinggi taraf dia. Ini bukan calang-calang cerita rekaan Upin Ipin, bukan.
Ini bukan cerita kartun ni. Ini cerita betul. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi mereka yang ada binatang-binatang ternakan, ada duit simpanan yang banyak, silalah pergi ke pejabat zakat. Tanya dia, "Encik, saya kena bayar zakat berapa ni?" Ha, nanti dia tolong kirakan. Nanti dia tolong kira. "Ustaz, kalau saya bela ayam, tak payah bayar zakat lah kan?" Betul. Kalau bela ayam, tidak termasuk dalam binatang ternakan. Fuh, selamat Ustaz. Selamat. Tapi tuan-tuan kena tahu, ada satu jenis zakat yang disebut zakat perniagaan. Zakat perniagaan itu, tuan-tuan buat bela ayam, tuan-tuan jual ayam, itu dah kira berniaga. Maka boleh termasuk dalam zakat perniagaan. Jangan lega sangat. "Saya bela ayam Ustaz, selamat sikit." Sama je, kena juga. Kena juga. Jadi tuan-tuan, ada orang dia bela ayam, ada orang dia bela lembu, ada orang dia bela kerbau. Kerbau pun sama. Kerbau termasuk dalam jenis lembu. Kerbau sama jenis dengan lembu. Jadi tuan-tuan, ini balasan bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat. "Ustaz, saya ada emas. Berapa zakat yang perlu saya bayar?" Emas ni pula, lelaki dia tak adalah emas tu. Perempuan banyak. Untuk bahagian emas, dia dikira sebagai zakat emas dan perak. Berapa banyak emas yang perlu kita bayar zakat? Di Negeri Sembilan, kalau kita tengok laman web zakat Ma'ens, Negeri Sembilan punya zakat emas, emas yang disimpan, maksudnya apa? Emas yang tidak dipakai langsung. Dia beli, dia simpan di dalam almari, dia simpan je dekat laci dia, dia tak guna langsung. Maka emas yang disimpan yang tidak dipakai cukup tempoh setahun sebanyak 85 gram. Jadi ibu-ibu, puan-puan yang ada emas yang tidak dipakai, duk letak je dalam laci, cuba cek berapa berat dia. Kalau lebih 85 gram, maka wajib bayar zakat emas. Yang ini emas yang disimpan, tidak dipakai langsung. Kalau emas dia sekilo, sekilo lah dia kena bayar. Sebab apa? Paling minimum 85 gram. Lebih daripada tu, wajib bayar zakat. Ini untuk emas yang disimpan. Jenis yang kedua, emas yang dipakai. Emas yang dipakai, nisab dia lain. Di Negeri Sembilan, nisab ataupun uruf bagi emas yang dipakai adalah sebanyak 200 gram. 200 gram. Jadi kalau ibu-ibu ada emas yang kita duk pakai, tak adalah pakai selalu pun, sekali setahun je. Duk pergi kenduri kahwin, pakai. Kenduri kahwin, pakai. 200 gram. 200 gram banyak mana tau? Sini ada. Tak tahulah. Emas, gelang yang besar macam tu pun 5-6 gram kot. Kot je, saya tak tahu. Itu baru 5 gram. Kalau 200, sini kot 200 gram.
Ini untuk Negeri Sembilan. Emas yang dipakai jika melebihi 200 gram, maka dia perlu mengeluarkan zakat. Kalau tak sampai 200 gram emas yang dipakai itu, maka tak wajib bayar zakat. Belum cukup nisab dia. Tuan-tuan, ada satu perkara juga yang kita perlu ketahui, iaitu berkenaan dengan orang yang menipu. Orang yang menipu ni apa? Dia buat helah dari membayar zakat. Helah tu macam mana tuan-tuan? Contohnya, dia ada duit. Duit dia melebihi nisab simpanan. Katalah nisab zakat harta simpanan tahun ni RM15,000. Contoh. Duit simpanan dia ada RM100,000. Maka bila dah nak cukup tempo, cukup haul setahun, bulan yang ke-11. Bulan yang ke-11 tu dia habiskan duit dia. Dia beli motor. Dia beli kereta. Cukup je 11 bulan. Tak cukup setahun lagi ni, baru 11 bulan. Dia guna duit tu, dia beli kereta. Dia beli motor. Maka dia guna sehingga duit dia kurang daripada nisab RM15,000. Tinggallah RM10,000 duit dia. Tujuan dia apa dia buat macam tu? Tujuan dia buat macam tu sebab dia enggan membayar zakat. Ini namanya helah. Helah daripada mengeluarkan zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kata Imam Asy-Syafi'i, barang siapa yang berniat untuk melarikan diri dari kewajipan membayar zakat, contoh yang macam saya sebut tadi, bulan yang ke-11 dia habiskan duit dia, lepas tu dia kumpul balik, habiskan lagi, kumpul balik, semata-mata tak nak bayar zakat. Itu je, semata-mata. Maka tuan-tuan, kata Imam Asy-Syafi'i, dia gugur ke atasnya kewajipan zakat. Satu. Gugur sebab apa? Sebab tak cukup nisab. Yang itu betul. Tapi perbuatannya itu adalah merupakan satu dosa dan maksiat. Perbuatan dia menipu helah itu adalah merupakan perbuatan dosa dan maksiat. Dia tak kena bayar zakat, betul, tapi dia telah melakukan dosa besar. Sebab apa? Lari dari zakat. Sengaja je tak nak bayar. Tempoh sampai je bulan 11, dia keluarkan duit, dia beli kereta. Kenapa kau keluarkan duit ni? Saja tak nak bayar zakat. Daripada aku bayar zakat, baik aku beli motor baru. Ni contoh dia. Kata Imam Syafi'i, dia gugur daripada membayar zakat, tetapi perbuatannya itu dosa dan maksiat. Jangan buatlah, senang ceritanya. Jangan buat. Jangan buat. Sama juga dengan emas tadi. Dalam bab emas tadi, dia buat helah yang sama. Kan ada beza emas yang disimpan dengan emas yang dipakai. Bila masuk je tempoh 11 bulan, maka dia ambil emas tu, dia pakai. Bila dia pakai, dia punya nisab jadi 200 gram naik. Selamat tak bayar-bayar. Tu nama dia apa? Tipu helah. Memang betul dia tak payah bayar zakat. Tapi kalau sengaja melarikan diri, maka perbuatannya itu dosa dan maksiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Jaga-jaga, jangan senang-senang nak lari. Bukan susah pun, bayar je lah. Duit KWSP RM500,000.
Bayarlah sikit je pun, bukan banyak. Bayar sikit. Cukup haul setahun, cukup nisab lebih. Bayar 2.5%. Tak banyak pun, sikit je. Zakat ni untuk siapa? Untuk orang Islam juga. Bukan bagi orang lain. Kadang-kadang tak perasan, anak kita juga yang dapat zakat tu. Kita duk bayar zakat, rupa-rupanya anak kita juga yang dapatkan. Zakat ni dia bagi dekat mana? Contohnya dia bagi dekat orang-orang yang nak pergi belajar. Dia nak pergi belajar luar negara, Jordan, Mesir, Maghribi dan lain-lain. Ni pejabat zakat Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dia taja budak-budak ni pergi belajar dekat sana. Setahu saya, Negeri Sembilan taja pelajar pergi Jordan masa zaman saya dulu, 13,000 setahun. Dia orang belajar 4 tahun. Jadi dapatlah dalam 52,000. Banyak oh. Bila dia dah dapat duit zakat, dia belajar pandai-pandai, dia balik, dia ajarkan pula pada orang. Pahala orang yang bayar zakat tu mengalir, tuan-tuan. Pahala kita yang bayar zakat mengalir. Mengalir pahala tu. Bukan saja-saja bayar zakat ni. Jadi tuan-tuan, kalau ada rezeki yang banyak, nisab dah cukup, cukup haul, bayarlah zakat. Jangan tuan-tuan cuba untuk lari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa hukum bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat? Ada dua jenis. Ada dua jenis orang yang tak nak bayar zakat. Yang pertama, orang yang mana dia mengingkari kewajipan zakat. Dia kata zakat tu bukan wajib pun, tak payah bayar pun tak apa. Dia mengingkari kewajipan zakat. Maka ulama' kata, ijma' para ulama', mereka jatuh kafir kerana mengingkari kewajipan zakat. Zakat tak wajib pun bayar, nak buat apa bayar? Jatuh kafir. Itu yang pertama. Jenis yang kedua, dia kata zakat tu wajib, tapi kedekut tai hidung mesin. Haji bakhil, lebay kedekut. Ini zakat tu wajib? Ya wajib. Tapi asal aku tak nak bayar zakat, kedekut. Orang yang enggan bayar zakat kerana kedekut dan bakhil, maka ulama' mengatakan mereka ini fasik. Dia tak sampai kafir. Sebab dia kata wajib zakat tu, cuma kedekut. Dia jatuh fasik. Beza, ada dua beza. Jadi tuan-tuan, bayarlah zakat kalau ada yang berkemampuan. Macam mana cara nak bayar, nak kira macam mana, tuan-tuan pergilah pejabat zakat, nanti dia tolong kirakan. Nak cerita dekat sini panjang, macam belajar matematik pula kan. Pergi pejabat zakat untuk dia kirakan. Jadi ada juga yang tanya, ustaz, kalau saya bayar zakat pada fakir miskin yang saya tahu, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Contoh kita memang tahu dia ni memang fakir miskin, memang hidup dia susah yang amat, tak ada duit langsung, makan pun tak ada, maka kita bayar zakat pada dia, boleh. Tapi saya syorkan, sebaiknya pergi bayar pada pejabat zakat, biar pejabat zakat yang agihkan. Yang itu lagi bagus. Yang itu lagi bagus. Cuma lambat dah sikit. Nak isi borang dia, nak kena chop lagi, nak kena sign, nak pergi panjat sana, nak turun pejabat ni, baru dapat. Memang susah sikit. Sebab apa? Sebab nak pastikan orang yang dapat tu betul-betul asnaf. Dia bukan saja-saja minta. Kadang-kadang ada orang dia kata dia ni asnaf, tapi dia minta zakat.
pejabat zakat kata kamu belum layak untuk menjadi asnaf, tak cukup syarat. Jadi dia tak dapat zakat. Jadi tuan-tuan, memang susah sikit nak minta tu. Sebab apa? Sebab pejabat zakat nak pastikan yang dapat zakat tu betul-betul orang yang layak. Takut orang salah yang dibagi. Itu yang jadi jadi penipuan tu. Yang mana saya dengar cerita, kalau orang di Selangor, kalau ada mohon permohonan zakat, orang zakat akan turun datang ke rumahnya dulu. Lembaga zakat Selangor, dia akan datang rumah dia dulu, tengok oh rumah dia betul-betul susah, nah ini layak dapat zakat, barulah lulus. Tapi bila datang rumah, tengok dekat atap dia ada piring, ada piring, ada kuali. Kuali tu ada tulisan pula tu, Astro. Dia minta zakat tapi rumah dia ada Astro. Yang saya dengar, kalau lembaga zakat Selangor, dia akan datang rumah, dia tengok atas dulu. Dia tengok atas dulu, oh ada piring, susah nak lulus. Sebab apa? Bulan-bulan boleh bayar Astro, tiba-tiba minta zakat. Sebenarnya minta zakat untuk apa? Untuk bayar Astro rupanya. Minta zakat untuk bayar Astro. Jadi tuan-tuan, itulah sebabnya pejabat zakat dan lembaga zakat ni dia tak bagi sewenang-wenangnya. Sebab dia nak bagi pada orang yang betul-betul susah, betul-betul memerlukan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itulah serba sedikit berkaitan dengan zakat. Kesimpulan dia, jika tuan-tuan balik ni, pergilah cek Maybank to you. Buka telefon, cek Maybank to you. Oh, nisab aku dah banyak ni, bayarlah zakat sikit. Kalau tak reti buka Maybank to you, pergilah kad ATM, masuk jolok kejap. Oh, duit aku dah banyak ni simpanan, bayarlah zakat sikit. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita dengar hadis yang saya baca tadi, macam, bukan macam, memang menggerunkan. Kalau dah kena pijak dengan lembu, dah kena gigit dengan ular, itu pun tak cukup gerun, saya tak tahulah nak cakap apa. Tuan-tuan, semoga apa yang saya sampaikan ni dapat memberi manfaat dan pengajaran kepada kita semua. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang dalam bab yang sama. InsyaAllah kita akan masuk tajuk yang baru, kelebihan orang kaya yang bersyukur dan orang-orang yang banyak mengeluarkan zakat dan juga sedekah. Apa kelebihan dia? InsyaAllah kita akan bincang pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja untuk malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizukna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'la wa ibadatan wa amalan saliha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.